Halo guys, kembali lagi bersama saya Wem dari Ruan Squad Channel. Hari ini kita baru kelar nih guys unboxing. Kalian lihat di bawah saya ini ada peti sekitar 1, 2, 3, 4, dan 6 peti nih guys ya. Menurut kalian isinya apa dan seberapa banyak? Kita lihat nih semua. Nah, sebenarnya udah ada nih guys ya. Kalian lihat semua nih di sini. Kita standby nih. Ini jenis apa nih? Nah, ini adalah padalis nih guys ya. Jenis-jenisnya tuh ya. Kalian lihat ya. Banyak ya? Ada banyak, total itu hampir 300 ekor ya guys ya. Ada, kalian lihat di sini. Ada di sini, di sini, di sini, di sini, di mana-mana ya. Ini di sini lagi kumpul kebo juga, rapih tuh ya. Nih ada di sini, lengkap semuanya kira-kira. Ada yang kawin? Waduh, udah kawin paksa guys. Nah, nah itu namanya istarnge. Nah, istar sangin mulut tuh ya. Itu juga dijual tuh guys ya, kalau butuh jantan sakti ya. Tiap dimandiin itu juga bangun mulu tuh. Kasian itu sulkata, baru remaja udah dihajar mulu ya. Oke, ini pardalis-pardalis yang baru sampai ya. Ini berasal dari Itali nih guys ya. Importannya dari Itali, jarang-jarang ya dapat dari Itali. Baru kali ini juga pertama kali kita dapat. Size-nya kalian lihat lumayan variasi ya. Ada yang dari 6 cm sampai 16 cm. Makanya di sini kita per kategori juga. Ya, ini yang size-size kecil nih guys. Kecilnya tapi bukan baby ya. Udah oke lah tuh. Ya, udah remaja. Udah aman lah, size aman. Udah size aman lah. Ya, dan cukup enak. Kenapa? Karena datang lumayan berat-berat semua ya guys, nggak ada yang enteng-enteng sekali gimana. Oke, motifnya juga lumayan nih. Kayak giant ya? Iya nih, keren nih motifnya ya, rapi nih lingkarnya. Nah, sini kecil. Nah, kalian lihat sini 14 sampai 16 ada di situ. Ini size-size yang paling kecil. Nah, ini yang udah gedean. Ini yang antik-antik nih guys ya. Ini harganya beda ya. Ini yang kita bedain karena memang kayak nyari jarum di jerami. Snow ya. Snow ya. Putihnya mantap. Udah keliling, tangan full. Bagus. High white. High white ya. Ya lumayan berat-berat juga semuanya nih. Cuman ini belum pada mandi aja nih ya. Jadinya kelihatannya butek ya. Kalau dimandiin jauh-jauh lebih segar nih guys. Nah, itu kalian juga apa, kalau mau reseller bisa langsung hubungi ya urbansquad.jkt atau urbansquad.jkt2 ya, bener gak? Betul. Betul ya, di situ bisa kalian DM, dan rata-rata yang ngambil juga banyakkan si reseller ya guys. Kita jadi jual per kloter 10, 30 atau 50. Ya, kalian bisa nanti DM atau kalian bisa datang langsung, bisa pilih, silakan bebas. Tuh ada harganya ya. Tuh bocoran dikit guys harganya ya. Kalau terjangkau lah ya. Harganya terjangkau ya untuk retailnya. Kalian lihat. Oke. Ini pardalis jenis apa sih? Ini pardalis babkoki ya guys ya. Ini jadi pardalis yang paling umum lah ya, yang paling banyak beredar, bukan giant parda yang mungkin lebih susah ya untuk dapat dalam jumlah segini, jarang. Bisa size berapa deh? Pardalis itu bisa size mentok-mentok bangkotan sekali mungkin 40-an. Nah, kan injek kan. Iya kayak. Ya, 40 cuman susah lah ya, biasanya 35an lah. Gede-gede indukannya. Tuh, ya.
ada Albin. Banyak ya. Oh, itu ada Sulbino juga. Sulbino juga ada. Nggak perlu makan kayaknya dia. Iya, udah 2 tahun nggak pup dia, tapi masih hidup aja tuh di situ ya. Wow, kita ada ini. Ada apa tuh? Anakan kita. Nah. Anakan CB Urban Squad. Ini nih guys, hasil panen minggu lalu, 2 minggu lalu, yang udah netes-netes. Kita lihat. Anakan-anakan dari Urban Squad guys. Sehat-sehat ya, bersih-bersih perut lainnya tuh, baru mulai nutup-nutup guys ya, tali pusarnya udah aman di adop ya, ini yang udah siap diadopsi lah guys ya, di body udah keras-keras, ini udah nutupnya juga alami ya guys, kita nggak kita kopek-kopek untuk mempercepat pertumbuhan singa. Bulan depan ada lagi ya? Bulan ini ada lagi ya netes? Paling seminggu lagi. Nah, seminggu lagi kita bakal ada tetesan juga ya guys. Jadi semoga ready terus. Tiap 2 minggu sekali ada yang netes ya. Oke. So far oke sih. Keras durinya tebel-tebel, lancar semua. Nah di sini juga kita ada mix nih, size orang bilang size aman gitu ya, size aman. Kita ada pardalis unik tuh. Oh, ini ada pardalis unik. Uniknya di mana? Oh, kukunya tuh ya. Nah, inilah guys, kalau main misalnya masuk banyak pasti ada yang minus-minus seperti ini, yaitu kita keep ya guys. Kalian lihat kuku-kukunya, hidung-hidungnya waktu itu bekas jamur, jadi ya laku nggak laku bagaimanapun tetap makhluk hidup, kita piara terus ya guys ya. Ada Russian nih, gede ya, gede. Russian tuh ya, kukunya kayak Wolverine tuh ya. Coba digaruk kan. Lumayan ya, sehat ya makanya ya, lancar ya. Ada lagi. Ini pokoknya size 10-10, 8-10 lah ya, 8-10 juga tersedia ya, kalian bisa chat. Jadi untuk sulcata, baby and CB ini import size aman, ada pardalis banyak. Ada juga Bernese yang size-nya ya udah lumayan aman lah ya, size-nya ya size tujuan, udah bukan size koin lagi. Ada Indian Sarindukan jantan, ada Redfoot. Ada Cherry Head sama Redfoot. Dan Redfoot tuh guys ya, size besar. Ya, jadi dan sulcata 25 ya ini ya. Dijual. Oh, itu enggak dijual. Belagu banget, ditawar mahal juga laku sama dia ya. Tawar lepas. Ini ada Cherry Head Marble nih. Wah. Susah. Kalian lihat ya, marble udah jadi di bawah, tinggal tunggu narik sampai ke atas ya. Mantap. Pedes juga tuh palanya. Hellboy juga lah termasuk lumayan. Walaupun belum ngebungkus. Coba, awas kaki jepit kaki lo. Nah ini guys, ini kayak contoh size 13-11 yang tadi kalian lihat di sana, ada ini kurang lebih gambaran 11-13 seperti ini. Di sini 7-10 kalian lihat besarnya ada 7-10. Di sini 14 dan 16. Ya. Jadi kalian yang minat bisa langsung nanti DM, kita juga ada harga spesial untuk harga reseller per 10, per 20, 30 ataupun sebagainya, otomatis dengan pembelian lebih banyak harga lebih ekonomis ya guys. Sekian dulu, jadi buat kalian kalau ada yang mau pertanyaan atau mau nanya-nanya silahkan langsung chat ke IG-nya
urbansquad.jkt ya. Itu kalau kalian lihat sekarang IG kita udah, kita dibilang merger enggak, cuman jadi namanya udah merger semua, cuman tetap ada dua IG ya. Jadi urbansquad.jkt dan urbansquad.jkt2 ya. Karena kita dua bisa rumah, kan serumah tinggalnya ya. Gitu. Oke guys, sekian dulu dari Urban Squad Channel. Jangan lupa juga cek terus YouTube kita, dan buat kalian yang minat aksesoris bisa cek Tokopedia kita dan Shopee kita di Urban Squad Store, guys. Sekian dulu dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.